dihancurkan sambutan yang kedua dari Bapak Camat Kecamatan Bojong. Kunjung beliau Bapak Dr. Andes Catur Harjanto MSC, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lurah dan Lurah, yang saya hormati Pak Mustika dan Pak Kapolsek dalam hal ini bersama Kapolsek Pak Daramil juga dari Pak, kalau Pak Padan nggak ada ya, Pak Daramil nggak ada ya Pak Surasa, nggak ada Batu ya, Batu, Pak Surasa baru sudah ini. Yang saya hormati Ketua MPD, Ketua BPD, Ketua BPD yang tahu masyarakat bagian itu besar. Tentunya yang saya banggakan dan saya sangat luar biasa apresiasi itu Pak yang dilantik Bapak Ibu perangkat desa serta ibu-ibu yang cantik ini ragam semua hati dan ragam ini. Juga dari PKK, KPJWRI, Jakarta Taruna, Bidan, teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Pertama dan tak lupa tentunya kita patut bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pagi hari ini kita diperkenankan untuk berkumpul di aula Desa Gajo Kuncoro ini yang luar biasa nyamannya dan insya Allah memang betul-betul membuat atau menjadikan Desa Gajo menjadi Kuncoro. Pak Lurah, Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah ya, kami berikan apresiasi yang luar biasa untuk Desa Gajo ini, di mana ternyata desa yang melaksanakan pelantikan di Kecamatan Bundang itu termasuk yang pertama untuk Kecamatan Bundang. Tepuk tangan buat negara. Desa pertama dari 9 desa yang ada di Kecamatan Bundang. Ada barengan itu 3 lagi. Kenapa saya memang bagi tugas kalau memang waktunya agak bersamaan itu saya prioritaskan di Tegal Rejo ini karena memang Pak Lurahnya luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Luar biasa. Betul, walaupun kami baru 4 bulan ini sebagai camat di Kecamatan Bundang sudah banyak masukan kepada kami tentang bagaimana sebelum dan setelah ketika beliau menjabat ataukah perkembangan dan perubahan apa yang terjadi di Tegal Rejo ini. Saya lihat Desa Tegal Rejo awalnya saya kira itu tempatnya ketika saya masuk karena sudah mencoba dulu sebelum saya masuk ke sini ketika saya ketemu dengan beliau dan itu di saya menjadi camat dengan waktu itu saya sudah dapat informasi tentang bagaimana Tegal Rejo sudah lumayan mudah. Nah saya kira tempatnya itu di wilayah perkotaan di dekat-dekat sana malah betul itu di sana. Ternyata tempatnya delik. Saya juga kurang percaya. Delik ini pertama masuk di yang itu bugas. Oh, enggak di sana. Tapi setelah masuk ke sini luar biasa. Gedungnya, tempatnya, dalamnya luar biasa kemajuannya. Itu malah justru di wilayah perkotaan kalah dengan yang ada di negara. Jadi itu sekiranya dengan perkembangan yang ada di Tegal Rejo. Kemudian yang kedua, kami sampaikan selamat kepada Pak PTD, Pak Joko Boyo, Pak Menteri Desa, dan Pak Ode yang jabatan sekarang menjadi Pensingkasi, Pensingkaur, dan Pak Kaur menjadi Kaur lagi, tapi dengan nomenklatur nama yang berbeda. Ini intinya bahwa karena memang berdasarkan pada
Perda nomor 8 2017 tentang perangkat desa dan Perpu nomor 10 tahun 2018 juga perdes dari Pak Kepala Desa dari Perdes Desa Tegalrejo nomor ini kita lari dulu, nomor 6 kalau tidak salah nomor 6 tahun 2018 tentang SOTK yang baru bahwa PTL Amok Adi Desa, Jogopoyo dan Udin itu seluruh Indonesia sudah tidak ada lagi, adanya hanya 3 kasih dan 3 kau, sehingga pada hari ini karena jabatannya beda dan SOTK-nya beda ini dilaksanakan pelantikan dan itu harus dilaksanakan pada bulan Maret ini untuk seluruh Kabupaten Sragen. Dan kami lihat betul Bapak Ibu, walaupun jabatannya podo hampir sama, saya lihat tadi tunjangannya juga sama, tapi saya lihat bengkoknya kok tadi kok berlalu berapa orang itu kok mau nambil WNMU ya, padahal maksimalnya itu kan bisa mencapai 7.000, bisa asalkan nanti dilihat kemampuan dari desa. Makanya tadi rasa-rasa pada mak naik diusul ke ditambah saja motor, oh bisa bisa ditambah bisa nanti si penting nonton Pak Lurah itu juga cita-cita waktu Pak Berangkat ini luar biasa Pak Lurah memperjuangkan dari teman-teman Berangkat ini kalau memang sudah ada kecukupan kaitannya dengan kemampuan dari pihak desa. Kembali ke pelatihan ini Bapak Ibu yang kami hormati, walaupun jabatannya eselon tunjangannya sama, namun momen-momen ini sungguh menjadi momen yang tidak akan terlupakan bagi kita semuanya, sehingga pelaksanaan pelatihan khususnya di Tegalrejo ini dibuat yang memang luar biasa. Kami menghargai adanya pelatihan ini dengan mungkin Pak Lurah melihat di sana, di desa manapun, di daerah mana itu kalau untuk Pak Camatnya pakaiannya kan media, saya memberikan apresiasi luar biasa untuk Kecamatan Dugang, kami pakaiannya PSL seperti ini karena Pak Lurah pun semua Pak Camat kalau pakai PSL di mau di Pak Camat Pak Lurah bentuk penghargaan Pak Lurah, harga kita buat kita juga keluarga kita, saudara kita yang budaya, keluarga kita pakaiannya juga putih-putih buat kita semuanya. Ini penghargaan luar biasa. Jadi begitu, termasuk saya juga heran, kirain Bu istri perangkatnya gak diundang karena lainnya juga banyak yang diundang juga, ternyata ini siapa Pak Lurah Lurahnya Bu perangkatnya juga diaturi, pakainya juga seragam dan selalu salam langsung kira siapa? Cantik-cantik semua ini. Kalau itu katanya Bu, ini mau ke salon dan dari ini Pak, dan dari ini kok Pak Lurah pintar dari ini Bu, karena soalnya atas bidangnya dari Bu Lurah dan dari sudah cantik-cantik dan memang seperti bukan orang besit lagi luar biasa. Beliaunya pun juga saat cermati perkembangan waktu ternyata sudah ngeling dengan bupati Pak Lurah Wawan ini sudah ngeling Pak, betul itu hanya tim khusus lah yang diangkat tidak salah dengan Pak Lurah Wawan. Jadi tidak hanya Pak Lur yang dekat tapi juga dekat dengan bupati, hanya beberapa Pak Desa termasuk diantaranya Pak Lurah Wawan ini, sehingga beliau mendapat semacam perlakuan khusus dari bupati karena memang sudah nyekrup dengan bupati untuk pembangunan apapun yang ada di Tegalrejo ini. Jadi kuncinya Bapak Ibu, betul yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi, soliditas di antara semua lembaga, elemen, stakeholder yang ada di desa Tegalrejo. Ketika solid, insya Allah apapun masalah, apapun program, apapun rencana kegiatan itu akan cepat tercapai dan akan semakin memajukan untuk wilayah Tegalrejo ini. Karena kunci dari desa sekarang itu adalah pada otonomi. Bagaimana pinternya Pak Lurah mengolah, memberdayakan, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, memberdayakan potensi yang ada di desa. Ternyata Tegalrejo sudah luar biasa. Maka dari itu mari kita sama-sama support, mari kita sama-sama dukung, mari kita sama-sama wujudkan apa yang menjadi visi, tujuan dari Tegalrejo ini untuk menjadi Tegalrejo yang
Kuncoro. Itu saja Bapak Ibu. Terakhir untuk kami sampaikan pada mungkin semua ya, bahwa walaupun SOTK-nya baru berarti Jogoboyo ini hilang Pak, berarti Pak Mudini hilang Pak, berarti Pak PTGN jangan ingin mulu-mulu ya, hilang ya Pak. Ngeten, tugasnya sama ya Pak. Pak Jogoboyo satu dikasih apa? Keuangan. Ya ngurusi keurusin anu ya, ngurusi jadi sampingannya ngurusi keuangan. Termasuk Pak Mudin sekarang kasih tau Pak. Pelayanan. Itu kok ngurusi sing dhewe pengen diurusi kepuker Mudinan. Mudinan iki antawi siko to Pak? Nah, ini kita niku pemikiran ngurusi mayit, kesehatan gitu Pak. Sama istilah ini apa tingkat benten amargi memang kok sini pun SOTK ingka katus kata namun memang untuk tugas-tugas pelayanan tetap kami masyarakat yang sini benten bingung kata nih Pak ya, jadi Pak On selamat untuk semuanya, sukses untuk Tegal Rejo, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.